orang masuk EGD no. Kucing masuk EGD yes. Kucing ini sakit, dan si pemilik membawanya masuk ke IGD sambil menangis sesenggukan. Viral sebuah video yang diunggah sebuah akun Instagram, memperlihatkan momen yang tak biasa. Biasanya yang dilarikan ke instalasi gawat darurat adalah orang sakit. Tapi beda dengan yang diperlihatkan pada sebuah video viral ini, nampak seorang anak perempuan menangis histeris saat mengetahui kucing kesayangannya sedang tidak baik-baik saja. Dengan muka panik dan terus menangis, si anak tersebut melarikan ke IGD. Sambil terus menangis, bocah tersebut memegangi kucingnya yang sedang diperiksa oleh tim medis. Tak dijelaskan di mana tepatnya kejadian ini berlangsung. Dokter Ami, kakak saja pegang. Sampai yang turun itu mana? Mandi-mandi dulu ya? Ini mama.